amakaka leluhur tanah langu. Mapa nangkle mata. Magu boga lena blea tevina, tara mikin tara wana. Ona ke tau kiri ngai haka. Ye molo menu molo makan pure menu dore. Ona ke tau kiri ngai haka terima ama kita. Peter bala buka. Na pana ponu no ari kita ana kita. Pana todo di halang kawe wale di halang. Aing ada dike abuna kere. Susah deh lah, susah deh. Secara tanggal belum, biar sedikit sedikit lah. Papa, ini juga lah. Ayo, ini kami sambil. Kau belak ya? Dia ni orang tua arena. Baik sama Peter Balabuka bersama rombongan. Bapana ponu gawe tede mo ari gue anak gue na Darmawati. Ona ketau kira ngai hak leluhur lawat tanah. Tua ala lantala. Ni kutu dun dite. Timote dun dike baba mala. Ari gue anak gue ndar ma wati. Mai tobo wali gedung pete ina. Koda uma mari lama. No lewo au naram bala. Tana sabole la nosi. Pengam. Ama Peter Balabuka mo rombongan okay go selaku tebina lawan tanah kepitan duli bersama ribu ratu kaya none black berbae wet mbela tobo pai wenge ama Peter mo rombongan moi beto tepi lawan tanah lemau lebo kaka jadi mo rombongan moi pana dai gawe gere go sebagai tebina buka nare kan kini pana dai gawe gere ya nama tu kan lebo lebo uli tu dah ada kata lera lah mana gal gal kira romo apa ini kau ni kan aku dek baru lah naik datang lagi pak pendingi pendingi ne apa ini bukan ada kan. Selamat siang semua. Selamat siang semua. Mau Ibu Darmawati SPD, Bapak Petrus Balauka Sarjana Hukum, Bapak Gusti Korohama dan Bapak Theodorus Langodai untuk mengambil tempat di depan. Bye.
Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah kesempatan kedua. Kesempatan kedua kita bertemu dengan Ibu Darmawati dalam rangka melakukan kampanye terbatas berkaitan dengan pencalonan legislatif pada tahun 2024. Kesempatan pertama kita lakukan di rumah orang tua beliau, dan ini adalah kesempatan kedua kita bertemu, dan hadir juga Bapak Petrus Balawuka, Sarjana Hukum, juga merupakan salah satu calon dari Dapil 4. Hari ini beliau berkesempatan hadir untuk melakukan kampanye bersama dengan Ibu Darma. Di Desa Lamau ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita, kita akan dibawakan dalam doa pembukaan kegiatan kepada Bapak yang akan membawakan doa waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkanlah saya membawakan doa dengan keyakinan Muslim. Bapak Ibu yang berkeyakinan Muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram wa 'azimi sulthanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tempat ini mengucapkan puji syukur kehadiratmu, karena atas berkenanmu, atas kehendakmu sehingga kami semua berada di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan kampanye dari Partai Golkar. Demikian ya Allah, berikanlah kami kesehatan lahir batin, kekuatan iman, agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih Bapak Kisman ya, sudah membawakan kita dalam doa. Dan acara selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini oleh Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Petrus Balawuka yang setianya hadir di Desa Lamau pada hari ini bersama rombongannya. Yang saya cintai, Ibu Mama Darmawati yang hadir, kemudian sebentar akan melaksanakan kampanye. Hari ini hari yang kedua di lewat tanah kita tercinta. Dan yang saya hormati anggota Panwaslu Kecamatan Indah Api Timur, pengawas desa yang sedianya hadir pada kesempatan ini, para tokoh dan masyarakat Inaama Ribu Ratu serta dengan pengurus Partai Golkar di Desa Lamau dan juga di Desa Baulali Duli hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, tim pengurus Ibu Darmawati yang bersemangat untuk bagaimana berjalan bersama-sama dengan mama dan kakak kita tercinta. Singkatnya, kita semua hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, marilah kita sama-sama memuja dan memuji rasa syukur kita kehadap Tuhan Allah Lerawulan serta leluhur lewat tanah, sehingga pada hari ini kita diberikan sebuah kesempatan yang berbahagia hadir pada kesempatan ini dengan kondisi kita sehat walafiat. Kesempatan yang berikut,
saya selaku kepala desa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Petrus Balabuka bersama tim pengurus Partai Golkar. Beliau adalah sekretaris Partai Golkar Kabupaten Lembata. Saya kenal beliau juga samar-samar, tetapi kemarin secara terbuka sampaikan ada ketemu berpapasan di Kumaresor malam itu. Beliau sempat melantunkan sebuah lagu untuk kami semua. Terima kasih banyak hadir pada kesempatan ini, bertemu bertatap muka kepada Ina Ama Ribu Ratu Kayanone yang ada di lewat tanah kita ini. Dalam pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 itu terjadi dengan satu tahapan, adalah tahapan kampanye. Tahapan kampanye ada dua macam, yaitu tahapan kampanye dialogis, kemudian dilakukan dengan tahapan kampanye terbuka untuk seluruh warga masyarakat yang bisa ikut pemilih yang terdaftar dalam DPD dan DPTB dan mungkin juga dengan DPK. Untuk Desa Lemau, data pemilih tetap itu 263, dan juga data pemilih tambahan adalah 7. Setelah saya cross check ke penyelenggara pemilu, itu cuma satu orang yang pindah TPS, kemudian dia menggunakan hak pilih cuma DPR RI dan juga DPD, dan tambah lagi presiden. Dia hanya cuma 3 surat suara yang dia gunakan. Itu pindah pemilih dari Kota Kupang. Beliau terdaftar di Kota Kupang. Desa Lemau adalah ibu kota kecamatan Ile Ape Timur yang dimekarkan pada tahun 2008. Kemudian saya lihat ada beberapa hal yang pernah diperjuangkan untuk khususnya di Desa Lemau, termasuk juga dengan adalah Partai Golkar yang punya perhatian khusus, yang sedianya adalah berturut-turut punya kuasa di Lautan Lembata, bukan di Ile Ape Timur saja. Partai Golkar punya kuasa di Kabupaten Lembata, sehingga memang kita ada beberapa sentuhan. Maka kesempatan ini itu kita dalam satu putaran kampanye itu kita 2 calon, tetapi 3 titik kampanye yang ada di Desa Lemau, yaitu Mama kakak kita tercinta Mama Dharma 2 kali tambah dengan hari ini, dan 1 kali adalah Bapak Sandro yang ada di asalnya ada di Lebatukan. Dan yang berikut, pada kesempatan ini saya harapkan kepada kita semua, terutama para tim yang bekerja dan juga para pengurus partai politik, marilah kita sama-sama meningkatkan situasi politik dengan sisi kekeluargaan. Marilah kita memupuk kembali di situasi pesta demokrasi ini sehingga pelaksanaan juga bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ketiga, setelah pemilu kita adalah tetap keluarga. Kita adalah satu, namanya anak Lemau. Karena pengalaman berulang-ulang kali, biasanya itu untuk para tim sukses sendiri, biasanya itu melaksanakan sebuah tahapan di saat tahapan kampanye, mempromosikan calon dan berbicara tentang bagaimana misi calon untuk berjuangkan daerah Kabupaten Lembata, terkhususnya Ile Ape Timur dan di Desa Lemau,
itu kadang-kadang saya lihat, minta maaf Bapak Petrus Balabuka, kelihatan di desa ini sudah semakin tidak ada bisa terkontrol lagi. Saya secara jujur bahwa saya ini juga pernah korban. Saya juga pernah korban. Karena apa? Secara terbuka saya sampaikan begini. Seluruh partai politik yang terdaftar mengikuti pemilu itu adalah sebuah perjuangan kepala desa bersama aparat ketika mereka menghasilkan khususnya Dapil 2 itu ada 5 kursi. Maka mereka itu kita sangat bangga, sangat prihatin untuk mereka. Kemudian nanti kita kepala desa bisa mengejar bagaimana program yang bisa dibantukan untuk laut tanah dan riburan. Maka kita pemerintah desa, siapapun partai, siapapun calon, wajib hukumnya kita melindungi mereka. Bukan kita mensisihkan satu sama yang lain. Ada beberapa hal informasi, tetapi informasi itu saya tidak terlalu gubris tentang informasi itu. Karena orang namanya CBST itu sebagai pemimpin mengabaikan terkait dengan isu-isu miring. Tetapi bagaimana untuk kita bisa filterkan supaya pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik, pemerintah juga harus menjaga para calon dan para partai serta dengan para pengurus partai politik yang ada di desa masing-masing. Pengalaman yang saya dapat sampaikan itu bahwa tahun 2019 saya sebagai pengawas kecamatan Ila Api Timur, kami pernah mengalami itu. Kami waktu itu nasib bukti tidak terlalu mencukupi sehingga tindakan yang akan kita lakukan itu terbatas. Tetapi bahwa di tahun 2019 ada tim atau pengurus partai politik mengadu domba kepala desa dengan calon. 2019 terjadi itu. Maka korbannya ada di Riburatu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena setiap partai politik dan pengurus partai politik itu kita sangat menjaga. Menjaga bahwa kemudian nanti ketika mereka menduduk sebagai anggota DPR ataupun nanti pilkada, itu juga mereka akan memperhatikan lewat tanah dan Riburatu ini. Dan juga misalnya ada calon anggota DPR yang tidak sempat duduk di Keten Ina, itu juga mereka punya hak berbicara kepada mereka dalam satu partai menduduk sebagai anggota DPR. Mereka bisa punya hak untuk berbicara, berjuangkan Riburatu dan lewat tanah ini, membawa hal-hal yang positif, kemudian juga bisa mendapat program-program yang nanti dikuncurkan kepada kita yang ada di desa. Maka saya mohon bahwa sekali lagi, marilah saling menghargai. Ya, marilah saling menghargai. Masyarakat silakan, siapa saja menentukan pilihan itu adalah hakmu. Kita pemerintah desa tidak punya wewenang untuk membatasi penggunaan hak pilih di TPS tanggal 14 Februari hari Rabu nanti. Silakan. Kemudian juga hari ini kita hadir di kesempatan ini itu dengan semangat mama-mama mereka hadir dengan gincu dan juga bedak tebal-tebal. Silakan mengikuti tahapan namanya tahapan kampanye pada kesempatan ini, bagaimana untuk kita bisa melihat, memfilterkan kembali hari-hari kemarin yang sudah ada calon yang memberikan kampanye di desa Lamau. Silakan menyimaki dan memberikan keputusan pada tanggal 14 Februari nanti. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Petrus Balabuka bersama anggota, bersama tim dari kabupaten dan juga pengurus partai politik yang ada di Desa Lamau
dan yang saya banggakan, yang saya cintai, terkhusus Mama Dharma. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama mendengarkan ketika nanti pemaparan materi kampanye yang dilakukan oleh Mama Dharma dan juga Bapak Petrus Balabuka serta timnya yang nanti sedianya sebentar akan disampaikan kepada kita. Hanya ini saja yang saya sampaikan, dan akhir sambutan saya mohon izin kepada Tuhan Allah Lerahulang serta leluhur Lebuh Au Narambala Tanah Sabun Lelalusi, pada hari ini kampanye yang dilakukan oleh Partai Golkar hari Sabtu tanggal 3 Februari saya buka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Desa telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Tidak salah slogan Golkar itu Golkar membangun negeri. Ada yang bilang karena usianya hampir sama dengan usia Republik ini. Dan yang kedua, memang Golkar adalah salah satu partai tua yang sampai hari ini masih luar biasa. Golkar melahirkan begitu banyak kader, Golkar melahirkan begitu banyak cerita. Dulu berangkat dari berbagai macam kondisi politik, di tahun 80-an ada 3 partai. Untung-untungnya pohon beringin ini ada, kita punya bahasa maring bau. Jadi kalau bapak mama mereka sudah lupa dengan beringin bisa sebut, kami punya bau saja. Dan bau itu memang sesuai filosofinya atau sesuai kenyataan bahwa tangkai dan kaki tangannya itu bergayut kemanapun, meskipun kadang-kadang hanya sekedar menempel di batu karang, tetapi dia bisa tetap tumbuh. Itu luar biasanya Golkar. Karena itu kita akan melangkah ke pembicara berikutnya, Bapak Tedros Langadai selaku ketua, mohon maaf, selaku sekretaris dari Partai Golkar Kecamatan IAP dan juga bagian dari tim, akan menyampaikan materi kampanyenya. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lamau, yang saya hormati Bapak Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Lembata, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Umum yang juga adalah Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata. Yang saya hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya kasihi Ina Ama, Kakak Ari, Opulake, Ina Bine Opuai, singkatnya Ribu Ratu di Tanah Lamau ini yang sangat saya kasihi. Dan yang saya hormati Ketua Panwaslu Kecamatan Ilape bersama jajarannya, yang Ilape Timur bersama jajaran yang setia bersama tim Dharma mulai awal sampai dengan siang ini, selalu mendampingi tim dari Ibu Dharmawati. Singkatnya, kita sekalian yang ada di dalam ruangan ini yang saya kasihi. Pada tempat yang pertama, kami dari keluarga besar Partai Golkar Kecamatan Ilape dan Ilape Timur menyampaikan banyak limpah terima kasih kepada Bapak Kepala Desa bersama seluruh jajarannya dan juga Ribu Ratu yang telah berkenan menerima kami dan bersama kami di siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Petrus Balabuka, Sarjana Hukum, yang
secara struktur organisasi sebagai sekretaris umum Partai Golkar Kabupaten Lembata dan juga ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata yang dalam berbagai kesibukannya dengan agenda-agenda baik di DPR dan begitu juga agenda pribadi tetapi masih sempat bersama kami di siang hari ini dalam rangka kita sama-sama menyamakan persepsi untuk memenangkan Partai Golkar dalam hajatan pemilu di 2024 ini. Kami memang sangat bangga dengan Desa Lemau ini. Karena ikon Desa Lemau ketika Partai Golkar hadir, Bapak Mama memberikan warna yang sungguh berbeda dengan kami di tempat-tempat lain. Itu yang kami merasa kuat dan Partai Golkar merasa percaya diri bahwa kami benar-benar partai yang rakyat dan bisa membangun Dewa Tanah Lembata ini. Kehadiran Bapak Mama pada siang hari ini yang disaksikan langsung oleh Bapak Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata itu sudah memberikan satu keyakinan bahwa Partai Golkar di Dapil 2 bukan partai yang main-main. Benar? Partai Golkar di urutan nomor berapa? Nomor berapa? Luar biasa. Itulah Lemau Paset. Mereka sangat familiar dengan Partai Golkar. Sampai nomor urut juga mereka tetap menghafalnya. Calon kita nomor urut berapa? Namanya siapa? Terima kasih. Berarti kami sudah plong. Ketika kita bertemu di 2-3 minggu yang lalu, apakah kurang lebih 100 orang yang hadir pada saat itu adalah miliknya Darmawati? Siang hari ini juga kita buktikan adalah benar. Lamau sudah bulat tekad mendorong anaknya sendiri untuk di tanggal 14 Februari nanti. Terima kasih banyak karena memang disinilah kami memulai perjuangan dan di sini kami mendapat kekuatan dan hari ini kami mendapat sinyal di hadapan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata bahwa Petrus Balawukak Sarjana Hukum meyakinkan bahwa Partai Golkar memang rahimnya ada di Lemau ini karena banyak juga kader-kader anak-anak Lemau ini yang diberikan ruang oleh Partai Golkar untuk boleh membangun Lewat Tanah kita tercinta yaitu Kabupaten Lembata. Kenapa mesti perempuan? Pasti ini sama sekalian ada yang datang dan mengganggu bahwa perempuan itu hanyalah menu kuota, hanya persyaratan. Hari ini Partai Golkar mengatakan bahwa di Partai Golkar itu adalah partai kader, tidak ada yang namanya pemenuhan kuota. 5 orang ini adalah kader terbaik dari Partai Golkar. 5 orang ini adalah mempunyai kesempatan yang bersama. Dan hari ini putra asli dari Lemau hadir bersama Partai Golkar untuk memperjuangkan aspirasi Bapak dan Mama sekalian. Dan kita harus buktikan tanggal 14 Lemau harus menangkan Darmawati untuk kepentingan Lemau lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Tadi sempat tersirat oleh Bapak Kepala Desa bahwa banyak juga sentuhan dari Partai Golkar. Tetapi kami yakin bahwa itu belum sempurna. Kami butuh Bapak dan Mama berikan dukungan di tanggal 14 Februari 2024 ini untuk kami sempurnakan untuk membangun Kecamatan Ilape Timur ini, Ilape dan Lebatukan melalui perjuangan Ibu Darmawati SPD nomor urut 4. Yakin? Ikhlas berjuang bersama Ibu Darmawati? Saya sampaikan Bapak, kita yang ada di sini dan keluarga kita yang ada di seluruh wilayah Lemau ini
saya mau sampaikan dan saya mau minta bahwa jangan kita menjadi penikmat, tetapi mari kita sama-sama menjadi pejuang. Sekali lagi, jangan kita mau menjadi penikmat, tetapi kita semua bergerak sebagai pejuang untuk memenangkan Ibu Darmawati di tanggal 14 nanti. Siap? Siap. Kita tes komitmennya. Saya teriak Golkar Darmawati. Saya teriak Darmawati Golkar. Saya teriak lagi Darmawati. Semua kita rekan-rekan menang, menang, menang. Bisa? Kita coba. Golkar Darmawati. Darmawati. Terima kasih. Mama-mama, mama-mama, saya minta sekali lagi, karena kita mama-mama, kita harus lebih kompak. Karena ketika di tanggal 14, kita semua sebagai yang namanya perempuan, kita memberikan harapan penuh kepada Ibu Darmawati. Karena melalui sentuhan tangan Ibu Darmawati, beliau akan memperjuangkan yang namanya harkat dan martabat seorang perempuan di tanah Lamholot ini, yang notabene-nya bisa memberi berpartisipasi dalam membangun tanah Lembata ini. Karena kita jujur, kita sampai dengan hari ini kami kaum laki-laki masih menomor duakan mama-mama. Tetapi hari ini Partai Golkar membawa Darmawati yang punya kemampuan untuk memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan dan anak. Karena beliau sudah makan asam garam di jalur itu. Kita tes lagi mama-mama ya. Mama-mama harus kompak, semangat. Tarikan menangnya itu harus dengan tenaga. Tarik nafas, keluarkan, menang, menang, menang. Golkar! 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 Darmawati! Kita ulang. Kita ulang satu kali lagi ya. Saya yang salah, tapi saya hanya mau mencoba bagaimana ketulusan dari. Okay. Saya kasihan ya di mama-mama. Oke. Okay. Bapak. Darmawati. Darmawati. Terima kasih. Mama-mama sudah keluar energinya. Bapak Ketua Komisi 2 DPD Kabupaten. Hari ini mama-mama siap bersama Ibu Dharma dan Bapak Ketua dan Bapak Gusti sebagai koordinator umum perhalangan Ibu Dharma untuk memperjuangkan kemenangan Partai Golkar bersama Ibu Dharma. Saya harus bahas sekali lagi Pak Mama, jangan kita memposisikan diri sebagai pejuang. Kalau kita mau supaya Partai Golkar bisa berkuasa dan membangun negeri Bapak ini, kita juga harus bersama bergerak dan sebagai pejuang. Sebagai pejuang artinya bukan Pak Mama sendiri yang menusuk nanti, tetapi masing-masing kita harus mencari 2, 3, 4, dan 5 untuk menambah kekuatan. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Terima kasih. Tanggal 14 Februari saya akan mengunjungi anak buah saya dan saya akan menerima kemenangan Darmawati di rumah besar Tanah Lemawi. Sekian dan terima kasih. Foto itu namanya oleh sama lagi pilih hubungan lo kalau mau itu apa lo anak tanah lo mau lalu papa lo pilih aku lalu hati heku orang lo mau dia malah au dia malah dia berarti tutu dore-dore sampai manggadi. Nama nana pipi bau karena keluar nanti karena lemau itu ilape timur itu ada 4.000 lebih suara.
tambah Ile Ape 10.000 lebih, sekitar 15.000 lebih suara. Satu kursi saja untuk Darmawati tidak bisa. Satu kursi untuk Darmawati bisa. Bisa. Karena mereka 5 kursi dan Ile Ape sangat besar. Lewat keliling Ile. Jadi kalau mau jadi halal pe, ini orang keberadaan apa? Hanya satu saja. Dan sekarang kita dengarkan putri dari Lamau akan berbicara. Apa yang menghantar dia menjadi seorang putri, menjadi salah satu yang berbeda di antara semua banyak 4 orang laki-laki untuk berlaku di dapur kita ini. Baik, kepada ibu dan orang tua waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Lamau. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Partai DPRD Lembata, terkhusus untuk Partai Golkar beliau sebagai seorang ketua yang hari ini penuh perjuangan, saya harus menghubungi beliau karena beliau ada di Jakarta untuk mandatkan untuk bisa hadir bersama dengan saya di sini. Hari ini adalah Bapak Petrus Balabuka, Sarjana Hukum. Beliau adalah Sekretaris dari Partai Golkar Lembata. Yang saya kasihi tim saya yang merupakan kekuatan luar biasa hari ini bisa hadir bersama dengan saya dari Ile Ape Timur, Ile Ape, kami semua berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati tim keamanan, kemudian tim dari Panwas, pengawas, terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang saya cintai, orang tuaku, Ina Amaku sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Jujur, saya sangat bahagia hari ini karena volume yang pertama dan yang kedua ini sama. Saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat Allah hari ini. Di siang yang panas hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di sini, mendengarkan siapa yang berbicara, mendengarkan seorang Dharma yang merupakan wakil tunggal dari Kecamatan Ile Ape Timur. Baik, Bapakku sekalian, awal kehadiran saya di Tanah Lamau, pimpinan kita, Bapak Kepala Desa, beliau bertugas sehingga hari ini mungkin saya harus menyampaikan satu dua hal kenapa saya dan tim bisa hadir di sini dan kenapa saya juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Partai Golkar karena seorang Komisi 2 DPRD bisa hadir bersama dengan saya di sini. Saya ingin katakan bahwa sekali lagi, perempuan bukan pelengkap. Kami dari Partai Golkar, kami sudah ditata sehingga kami bisa berdiri dan berbicara. Jadi apapun yang kami sampaikan, betul sepenuhnya adalah keinginan kami untuk berkata-kata, tetapi sepenuhnya kami sudah dikawal bahwa ini yang harus disampaikan dan yang ini yang harus dilanjutkan. Bapak-bapak sekalian, saya hadir di sini, saya seorang perempuan, sudah pasti hati dan pikiran saya itu yang akan saya bicarakan adalah perempuan dan anak. Ya. Kalau teman-teman saya yang lain, mereka mungkin akan berbicara yang namanya pembangunan
dan ini. Tapi saya perempuan, saya berbicara bagaimana caranya membangun manusia. Tepuk tangan dulu, Kang. Membangun manusia ini artinya apa? Saya perempuan, emak perempuan, mari kita sama-sama berpikir bahwa kenapa harus manusia ini yang harus kita bangun? Kenapa harus manusia? Emak, jalan biar dibangun secantik apapun, jika tidak ada manusia tuh emak, berarti apa? Tidak ada guna, emak. Betul atau tidak? Betul. Ya? Jadi kenapa saya berbicara soal perempuan? Karena perempuan itu memiliki kodrat yang luar biasa. Yang pertama, dia sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk apa? Harus bisa melahirkan generasi-generasi penerus. Betul atau tidak? Betul. Iya. Saya beri gambaran satu, bahwa Petrus, Balaukan, beliau hadir di sini pasti belum ada emak. Bapak ya, Bapak kepala desa kita juga demikian. Abang saya di sebelah sana, ketua tim saya juga demikian. Sama halnya juga dengan saya. Ya? Jadi ingin saya katakan bahwa apa? Berbanggalah kita menjadi seorang perempuan. Tepuk tangan dulu. Kenapa saya katakan harus bangga? Karena yang pertama, saya hadir di Partai Golkar ini, saya sudah merasakan bahwa saya bisa menjalani dua kodrat. Kodrat yang pertama, saya melahirkan, saya juga hamil, saya menyusui, saya merawat anak-anak saya, keluarga saya. Itu kodrat yang pertama. Terus kemudian kodrat yang kedua itu apa? Saya diberikan kesempatan oleh partai politik untuk berjuang dan memperjuangkan. Bisa, Maen? Bisa ya? Oke. Jadi, saya hanya ingin mengatakan bahwa stunting itu penting untuk dibahas. Jika kita bicara soal manusia, yang pertama ini sekarang lagi betul-betul dibahas adalah masalah stunting. Maen? Masalah stunting yang benar-benar masih dibahas. Saya berat sekali untuk melaksanakan ini. Kenapa? Yang mengatur masalah stunting adalah orang tua saya, bapak saya, abah saya, yang namanya Melki Laka Lena. Beliau adalah ketua DPD provinsi. Beliau tidak bisa hadir di sini dan saya juga tidak bisa pasang baliho beliau karena memang beliau ada di sana, ya. Mari perhatikan beliau di depan. Mari bapakku sekalian, saya bersama dengan Bapak Mekeng, saya mau tanya emak dulu. Emak kenal kah tidak? Emak kenal kah tidak Bapak Mekeng? Kenal. Waktu itu Bapak Mekeng ada kasih sesuatu ke tidak untuk lemau ini? Ada kasih, ya. Nah, Bapak Mekeng ini belum orang Maumere dan saya juga lahir di Maumere. Saya lahir di Maumere punya hubungan dengan emak saya, Bapak Mekeng ini, ya. Jadi saya punya hubungan yang sangat kuat, makanya saya berani berdiri di sini karena saya juga punya kekuatan. Berikutnya emak, emak dan apa-apa perhatikan, Dharma datang tuh, kenapa ya? Pertama dia datang tuh, dia pakai dan selendang, pakai dan sarung. Kalau kami perhatikan perempuan-perempuan yang lain, kalau mereka datang itu mereka pakai biasa-biasa saja. Kenapa seorang dama dengan seperti ini? Jawabannya hanya satu. Dharma melihat bahwa budaya kita hampir saja punah. Hampir ama. Kalau ama mereka sudah tidak ada, saya tidak bisa bayangkan bahwa ini harga sudah bukan lagi 500, bukan lagi. Nanti akan menjadi 1 juta, 5 juta sudah. Bisa tidak, Mak? Mak bisa meyakin itu kan bahwa ini akan hilang, ya? Terus, Emak, satu lagi, kita punya kerajinan tangan itu, Emak. Yang ke desa-desa kita biasa itu, ya. Terus yang kita kalau pergi dagang kita pakai gincong itu, ya. Sampai hari ini saya
belajar dan tidak bisa. Tidak bisa, Mak. Apalagi kalau orang suruh begini, Dapa, engkau pengen ini pengen kata Udu. Hei, saya baru dengar kata Udu, saya melari sudah. Iya. Ini kalau kita perhatikan betul-betul emak, mau hilang sudah. Mau hilang sudah, Mak. Ya? Jadi saya hadir di sini, saya hanya sekedar ingin mau berbicara bahwa tolong. Tolong, kalau budaya ini supaya jangan hilang emak. Stunting kita ini pun menjadi membaik. Saya ada di sini. Saya ini Heku, Mak. Sebut nama dulu. Sebut nama, saya ini Heku. Damawati. Satu kali lagi. Damawati. Satu kali lagi. Damawati. Nomor urut gome berapa? Berarti tidak ada lagi kemarin. Amin. Emang saya percaya. Saya percaya bahwa tidak akan ada lagi nomor lain itu. Bisa lah mau. Saya berharap bahwa kisahnya Bapak Petrus Gero itu ada di saya. Ya. Bapak Petrus Gero sangat mendukung saya untuk hal ini. Karena beliau tahu bahwa harus ada generasi. Jadi saya adalah generasinya beliau. Meskipun saya seorang perempuan, tapi beliau yakin bahwa selama ini jika seorang laki-laki hadir hanya berbicara soal pembangunan, mereka tidak bicara soal manusianya. Ya? Saya perlu tekankan bahwa Darmawati ini bukan orang dari luar. Darmawati adalah istrinya Sadikin Arkian. Sedikit Arkian itu adalah orang suku Lama Awe. Saya ini adalah seorang calon perempuan dari Partai Golkar yang dipinang oleh Partai Golkar karena mereka tahu bahwa ada perempuan yang harus diambil untuk menggantikan posisi Bapak Petrus Gero. Betul tidak ini? Saya bangga ada di sini. Kenapa? Saya hanya ingin katakan bahwa Bapak Peter sudah kesana sudah tinggi di atas. Saya siap untuk menaiki tangga yang beliau punya. Saya siap dalam hal apapun itu. Saat saya berbicara begini, otomatis yang saya ingat adalah di sini dengan Kampung Gelap Timur. Kenapa? Saya salah satu perempuan dari Partai Bukal yang merupakan calon tunggal. Ini calon tunggal emak. Emak yang pikir dengan orang lain. Jangan lagi. Saya sudah ada nih. Saya sudah ada di sini. Kalau saya duduk di benteng ini, aku Hiku yang saya mau lihat. Pasti di sini dulu yang saya lihat. Saya tidak mungkin lihat orang lain. Nah, betul tidak, Ma? Betul. Iya. Dukung saya sepenuhnya, bulat dan tekad semuanya itu untuk saya. Bulatkan tekad. Keluarga sudah menduga saya dibawa dari bawah itu, saya tidak tahu itu kalau dibuat sampai seperti itu, saya dibuat sampai dengan ritual adat. Artinya apa? Lama Allah sudah memberi saya kesempatan. Dua tanah sudah kasih saya kesempatan. Orang tua saya buat dengan ritual adat dan segala macam. Itu artinya apa? Dukungan dari pihak keluarga suku Lama Allah sudah kuat untuk saya. Mari Bapak, sekali lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa, ini Darmawati, saya sarjana pendidikan, tapi orang biasa bilang saya ini selalu percaya diri. Ya, selalu percaya diri, 5 tahun ada di sini, saya sangat percaya diri. Maka saya minta izin kepada Bapak, Ketua Partai Golkar, Bapak, bisakah seorang Dharma ini berbicara di tengah-tengah masyarakat Desa Lama Au? Ah, bisa. Mau ganti gue, mau harus goda, ya, oh, iya bapak. Nah, begitu. Jadi karena berkat dipinang dan segala macam, akhirnya saya beri di sini. Zaman bapakku yang saya kasihi. Sebelum saya tutup rangkaian pembicaraan saya hari ini, saya minta yel-yel yang saya suka kali ya. Siap. Saya juga seperti saya punya abang punya yel-yel nih. Kan saya belajar dari beliau, Mak. Kalau saya bilang, saya sebut Dharma saja, ya.
saya sebut Dharma, bilang Golkar, Golkar bilang Dharma, Dharma bilang menang, menang, menang. Oke, satu kali lagi nih. Nah, jadi sebentar mau masak kah, cucu pekian kah, Dharma, menang, menang, menang. Oke, saya sebutnya Golkar, Dharma. Dharma, Golkar. Dharma, menang, menang, menang. Yes, oke. Okay. Terima kasih. Baik, tadi saya datang pertama dia protes. Sekarang adik protes, kalau secara usia adik protes. Abang, saya lihat abang ini hari ini tidak pakai baju kuning, ini saya tidak kuat ya. Makna yang tidak terserap oleh Ibu Dharma itu adalah membeli buku itu jangan lihat dia punya cover. Orang bilang begitu toh? Lihat isinya. Saya hanya ingin menjadi berbeda di antara tim hari ini untuk membuktikan, untuk menguatkan Dharmawati bahwa berbeda itu penting. Kita butuh perbedaan. Saya sendiri berbeda di antara tim tapi tetap menjadi kuat. Bahwa saya harus tetap tegak berdiri di depan berbicara tentang Dharmawati. Pertama, kita toir oleh sejarah penciptaan Adam dan Hawa itu. Tujuan ada untuk aku, untuk mamaman. Tujuan Tuhan menciptakan Hawa itu untuk apa? Siti Hawa. Mama, terima kasih banyak. Itu artinya bahwa waktu itu hadir bukan untuk melengkapi 3%. Bahwa waktu hadir untuk mendampingi saudara-saudaranya yang laki-laki untuk menyambung aspirasi masyarakat dari dapil dua ini. Dharmawati itu tidak diciptakan untuk 3%. Kalau 3% berarti timpang. Dharmawati diciptakan sebagai seorang perempuan untuk mendamping dan melengkapi. Ibarat sarang walet sekarang ini kan menjadi idola ya. Rumah walet itu di mana-mana orang akhirnya menyediakan anggarnya membangun rumah walet. Walet itu kecil ya mama ya. Tapi kalau sayapnya sebelah patah, dia bisa hidup ke tidak? Tidak bisa. Hama. Sama. Jadi di DPRD itu butuh keseimbangan. Perlu ada, meskipun itu satu, tetapi perlu ada keseimbangan di sana. Sehingga Dharmawati hadir ke sana untuk melengkapi itu. Tadi beliau sempat bilang tentang stunting. Memang kalau kita mau bilang perempuan adalah tiang negara itu, perempuan membangun manusia. Terus kalau tanpa perempuan dari mana manusia-manusia hebat yang lahir? Soekarno lebih kalau ini namanya jadi rohala, berarti kita juga mungkin negara ketake. Jadi Bob Mama, kita bakal mulai hari ini kita harus lihat bahwa perempuan adalah partner, mitra kita, teman kita, bahwa mereka juga bisa melakukan hal-hal yang juga telah dilakukan oleh laki-laki. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari beberapa teman sudah menyampaikan sebelum, biasanya kalau di tim itu setelah Ibu Dharma, ketua tim akan berbicara. Tetapi di hari yang luar biasa ini ada Pak Petrus Balauka, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata sekaligus caleg dapil 4. Beliau akan berbicara. Saya sering menyebutnya bahwa ini adalah kelas politik, kelas luar sekolah. Pendidikan politik yang luar biasa. Beliau mampu menggoyang dapil 4. Dia hadir di sini untuk memberikan peneguhan terhadap kita agar kita bisa menentukan pilihan dengan baik dan tepat. Bapak Petrus Balauka, Sarjana Hukum. Waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Desa Lemau bersama jajarannya. Yang saya hormati teman-teman dari penyelenggara, Panwas Kecamatan maupun desa, Bapak-bapak kepolisian,
TNI yang juga sempat ada di sini dalam rangka mendukung kampanye kami. Yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai adik saya, Ibu Darmawati, calon DPRD Dapil 2 nomor urut 4. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Pak Gusti Kurohama, juga Pak Theo, teman-teman PK Kecamatan Iliape Timur atau ya mewakili yang ada, juga pengurus desa. Singkatnya, kita semua yang saya kasihi dan saya banggakan. Selamat siang semua, Pak Mama. Sebagai umat beriman, saya mengajak kita semua sejenak mengangkat hati kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan, kita semua juga tidak akan bertemu dalam situasi yang baik ini. Maka kita mensyukuri bahwa Tuhan Maha Besar yang selalu setia bersama kita dalam segala niat hati kita untuk membangun laut tanah yang kita cintai, khususnya laut tanah lewau di desa yang kita cintai ini, desa Lemau. Juga memohon restu kepada leluhur laut tanah di tanah yang kita pijak ini, sehingga mereka terlibat langsung dalam acara kampanye ini, agar segala niat baik, komitmen, cita-cita, keinginan kita juga terwujud dengan baik. Bapak Mama semua yang saya hormati, perkenalkan saya memperkenalkan sedikit diri saya. Orang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Nama saya Petrus Balabuka. Saya lahir di Lembata, di sebuah dusun di Atadei, di 48 tahun yang lalu. Sudah berkeluarga. Saya hari ini sebagai masih aktif sebagai anggota DPR, saya di dua periode DPR. Di terakhir sebagai Ketua Komisi 2 yang juga terlibat dalam urusan infrastruktur dan segala macam berbagai kegiatan pembangunan di daerah ini. Dan hari ini itu dalam penugasan kembali Partai Golkar maju di Dapil 4 Kecamatan Atadei, Naga Utun dan Ulandoni di nomor 1. Sebuah kehormatan dan bangga bisa berada di tengah Bapak Mama semua di lembah ini. Senang tidak saya di sini? Senang tidak? Senang. Berpijak di sini ada tiga hal mendasar kenapa saya bangga dan bahagia di sini. Pertama, bahagia saya karena adik saya Darmawati ini mengundang saya untuk memberikan dukungan secara real. Dalam kapasitas dia sebagai kader perempuan Partai Golkar yang siap berkompetisi untuk di 14 Februari. Itu kebanggaan saya pertama. Rasa bahagia saya pertama itu ada di situ. Rasa bahagia yang kedua, saya memijakkan kaki di desa ini yang juga adalah desa yang dikenal basis Golkar. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Saya punya catatan sendiri tentang desa-desa di Lape yang masih menjadi kekuatan Partai Golkar. Dan salah satunya itu adalah Desa Lemau. Itu rasa bangga saya yang kedua. Rasa bangga saya yang ketiga adalah saya di sini itu karena ada teman-teman saya, orang-orang hebat. Pertama, Bapak Ketua DPD 1, Bapak Petrus Kero, yang adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lembata, juga Ketua DPR dari Partai Golkar, itu juga putra dari Lemau ini. Betul toh? Betul. Beliau tidak berkesempatan hadir karena ada di Jakarta dalam penugasan kepartaian, sehingga dia beliau meminta saya berada di sini. Yang berikut, saya mempunyai teman-teman yang hebat. Jadi saya bukan kebetulan datang mendukung Darmawati, karena saya punya teman kampus, teman perjuangan saya itu
Sadikin Arakian, Hanif Lamau yang sekarang sudah jadi Kodim Edi Dandim, kemarin baru mendapat penugasan baru, jabatan baru, itu adalah teman-teman di kampus dan di kota. Jadi tadi saya datang, saya singgah sebentar di rumah mereka, saya lapor diri. Jadi saya merasa bangga bahwa di sini bukan tempat baru bagi saya, tapi tempat di mana saya berinteraksi dengan orang-orang hebat dari kampung ini. Betul toh? Ya, yang saya omong ini orang-orang hebat semua di desa ini. Maka itu yang membuat saya rasa bangga ada di tempat ini. Dan rasa bangga yang paling terakhir adalah saya berada di tengah bapak dan mama orang-orang baik yang hari ini menerima Partai Golkar dengan tangan terbuka. Tepuk tangan dulu. Bapak-mama semua yang saya hormati, kalau tadi saya, Ibu Dharma ini sudah bicara di mana-mana, dan tadi saya mengikuti lagi dia kampanye. Saya punya satu pertanyaan untuk Mama. Senang tidak dengan Ibu Dharma? Senang. Senang tidak? Senang. Senang ya? Ya, saya juga senang. Karena saya kira kita susah mendapatkan perempuan-perempuan yang cerdas seperti Ibu Dharma. Betul tidak? Betul. Ya. Hari ini banyak perempuan kalau kita minta untuk politik itu mereka tidak mau. Satu saja soalnya, tidak bisa omong. Mereka malu omong. Itu menjadi problem politik terbesar di kabupaten. Maka dua periode berturut-turut di Petan Hina gedung yang namanya Petan Hina itu hanya laki-laki semua. Jantan semua di sana. Tidak ada begini. Padahal namanya Petan Hina toh? Harusnya dikuasai oleh para perempuan lama orang yang ada di sana. Dengan nama itu. Betul tidak? Betul. Ya. Tapi dua periode berturut-turut itu hanya jantan, kami jantan 25 orang. Tiap hari bako lihat juga, bako marah juga. Laki-laki semua kalau bako marah, yang bisa tenang yang itu adalah perempuan. Betul tau? Cuma mereka tahu. Maka hari ini saya datang di sini, saya mau ajak emak-emak dari Lemau. Bapak-bapak itu nanti dari ikut dan sendiri. Kalau mama sudah jalan itu bapak pasti akan nanti. Mau tidak dukung Darmawati? Mau tidak? Mau. Karena bagi saya, Darmawati tidak akan mempermalukan mama mereka di Petalina. Tidak akan mempermalukan mereka dan mama di Petalina. Dan tidak mungkin akan mempermalukan kampung ini di Petalina. Karena dia punya kapasitas. Banyak laki-laki di sana juga tidak bisa omong mama sama mama mereka ini. Saya ini periode kedua. Banyak orang juga mati-mati terus di sana. Tapi saya percaya, saya punya iman Darmawati ini akan baik lebih di sana karena dia punya kemampuan. Dibesarkan di organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Itu tepat mengkader orang menjadi pemimpin masa depan Republik ini. Betul tidak? Maka Golkar tidak salah memutuskan Darmawati menjadi caleg dari Dapil 2 di Kecamatan Ilape. Karena kami tahu kapasitas dia, kami tahu kemampuan dia, kami tahu latar belakang organisasi dia, kami tahu latar belakang pendidikan dia. Sekarang ini Bapak dan Ibu, banyak kader-kader itu juga mereka poles diri, buat diri itu gagah, suci, bagus, ya toh? Hati-hati di saat ini saya sampaikan. Kalau saya boleh bersaksi kepada adik saya, karena saya tahu dia punya rekornya. Dia kuliah di mana, organisasi mana yang membesarkan dia, dia kerja di mana, dia kawin dengan siapa, dan dia di mana. Saya tahu dia punya rekornya. Maka untuk menjadi pemilih yang cerdas, pertama, bapak dan mama harus betul-betul mencek latar belakang pribadi orang ini bisa dipilih atau tidak. Sepakat tidak? Sepakat bapak dan mama. Karena hari ini banyak orang bertopeng datang di buka bapak mama mereka. Dia bertopeng, suruh dia buka dia punya topeng dulu baru dia bicara apa lagi.
jangan dia memakai topeng berbicara depan bapak mereka. Itu artinya apa? Dia sedang menutupi kebusukan-kebusukan perilaku-perilaku buruk yang ada pada dirinya. Hati-hati dengan jebakan-jebakan seperti itu, Bapak Mahmud. Sebagai sekretaris Partai Golkar Kabupaten Lembata, saya punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan Bapak dan Mama bahwa saat-saat sekarang banyak orang bisa menjadi dermawan, akan memberikan bantuan di setiap saat, memberikan janjian-janjian yang muluk. Kamu pilih saya akan lakukan ini. Padahal menjadi DPR itu begini, Bapak dan Mama. Boleh saya jelaskan menjadi DPR, boleh? Boleh. Boleh. Saya belajar dari pengalaman 10 tahun dan saya tidak akan bohongi Bapak dan Mama mereka dalam penjelasan ini. Hanya mau dengan penjelasan ini mengingatkan Bapak dan Mama bahwa hati-hati dengan caleg-caleg berbulu manis yang seolah-olah jadi DPR dia langsung sulap sesuatu menjadi ada. Kalau kita jadi DPR itu Bapak dan Mama semua, kita punya fungsi itu hanya ada tiga saja. Pertama, fungsi pengawasan. Itu orang bilang ada sebuah teori para pakar, dia membagi tiga fungsi namanya: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada pemerintah, ada DPR, dan ada aparat penegak hukum, tiga orang itu. Tugas legislatif adalah mengawasi kerja eksekutif, pemerintah. Siapa itu pemerintah? Bupati bersama jajarannya. Apa yang diawasi? Yang diawasi itu kebijakan dia, proyek dia, bantuan dana ini tepat sasaran atau tidak, kelompok ini jangan sampai direkayasa untuk menerima, itu diawasi semua. Anggaran-anggaran diawasi semua. Proses pengangkatan PNS segala macam itu transparan tidak? Itu DPR mengawasi. Supaya apa, Bapak dan Mama? Supaya jangan ada penyalahgunaan kekuasaan. Macam Bapak Desa mereka ini diawasi oleh BPD. Tetapi kita semua ini mitra. Kalau aturan hari ini, pemerintah itu juga adalah DPR. Bersama-sama membahas anggaran, kemudian tugas DPR adalah mengawasi. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua adalah fungsi membuat peraturan daerah. Orang bilang perda. Perda ini dia punya model seperti apa? Atau judulnya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Sekarang misalnya begini. Tidak beri dulu ya. Siap. Bapak mereka silakan. Kembali ke tempat kita lanjutkan. Jadi tadi saya baru bicara soal fungsi membuat peraturan daerah. Itu fungsi yang kedua. Itu kita bicara soal tugas dan fungsi DPR. Karena semua persoalan di masyarakat itu ada. Tetapi bagaimana persoalan itu bisa dipecahkan? Solusinya adalah hukum menjadi alatnya. Maka peraturan daerah itu dia hadir di tengah masyarakat sebagai pemecah problem, pemecah masalah yang di masyarakat. Agar apa? Jangan ada hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Itulah fungsi hukum. Maka salah satu fungsi dari DPR itu adalah bersama-sama pemerintah membuat peraturan daerah. Fungsi yang ketiga itu adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran hari ini dengan berkembangnya ketatanegaraan kita, lahirnya peraturan-peraturan baru, maka fungsi ketatanegaraan tentang anggaran itu tetap dilakukan, tetapi dalam kapasitas yang terbatas. Jadi semua anggaran itu dia ditetapkan setelah ada proses penyusunan perencanaan pembangunan di tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini kita mau bangun, maka tahun lalu itu perencanaannya sudah duduk, Bapak dan Mama semua. Nah, jadi misalnya kami tahun ini kemarin sudah diundang pemerintah untuk
segera masukkan pokok-pokok pikiran atau orang sebut aspirasi itu. Aspirasi DPR itu dia masukkan, ditetapkan di paripurna, baru dibawa ke musrembang kabupaten. Jadi itu. Sehingga tiga fungsi ini, kenapa saya mesti jelaskan bapak mama mereka, itu penting. Kalau ada yang datang bilang, nanti saya buat ini, nanti saya buat ini, itu tunggu dulu. Itu tunggu dulu. Terus pertanyaannya kan begini, bapak bagaimana, apakah DPR itu bisa punya program kerja kah? Bisa punya program kerja bapak mama. Karena itu kan ruang politik ada di sana. Kita mau kerja ini, mau tetapkan, misalnya saya mau jadi DPR, cita-cita saya kemarin saya mengusulkan perda disabilitas untuk anak-anak atau apa saudara-saudara kita yang apa, punya gagal mental misalnya, cacat mental. Itu kita minta secara hukum mereka difasilitasi secara adil, mendapat perlakuan tanpa diskriminasi segala macam. Itu adalah juga cita-cita program yang kita kerjakan. Tetapi kalau kita mau ngomong DPR itu tiga fungsinya itu saja. Kalau saya lihat kemarin mereka panggil datang isi aspirasi, isinya 5 kotak di situ. 5 kotak saja. Nah, 5 kotak itu artinya kita mau lepas yang mana, masukkan yang mana. Sebagai partai besar, Partai Golkar, saya mau sampaikan begini Bapak Mama semua. Sejak kita menjadi kabupaten itu sampai dengan hari ini, konsep pembangunannya adalah konsep pembangunannya Partai Golkar. 2 periode kader Golkar Putra Ile Alenggole, betul toh? Bapak almarhum Andreas Dulimanu menjadi bupatinya 2 periode berturut-turut. Itu kader Partai Golkar. Kemudian yang berikut, Bapak almarhum Elias Eliece Sunur, 2 tahun 2 periode berturut-turut. Itu kader Golkar. Ketua Golkar mati dan menjadi sebagai bupati dan ketua Partai Golkar. Maka secara hakikat sebenarnya Bapak Mama, kalau partai itu tidak merebut kekuasaan di eksekutif, maka dia tidak bisa mampu bekerja banyak untuk masyarakat. Syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena 2-4 periode berturut-turut Golkar menjadi bupatinya. Betul toh? Maka kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih banyak kepada rakyat. Kalau kita di luar kekuasaan Bapak, ini saya cerita, karena saya 5 tahun menjadi ketua fraksi Partai Golkar mengawal Bapak Elias Yarjanci seluruh bupati lembaga dari Golkar. Kalau terlalu keras dengan bupati, dia bilang dia punya pokir itu kasih keluar, jangan akomodir ya. Itu diperintahkan sekali situ ya. Itu terlalu keras dan pemerintah jangan. Jadi kalau datang dari DPR mulai semangatnya adalah perlawanan, baik juga. Kritis bagus, karena kita butuh DPR yang kritis. Tetapi kalau saya, lebih baik DPR kritis tetapi berkuasa. Kita ini 5 tahun ke depan, 5 bulan setelah pilihan legislatif ini, kita akan memilih bupati dan gubernur secara serentak Bapak dan Mama semua. Jadi kita hanya jeda sebentar saja, tarik napas 5 menit, kemudian mereka mulai turun bilang siap kita pemilihan bupati dan gubernur. Partai Golkar telah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk kembali mengambil estafet kekuasaan. Sepakat tidak Bapak dan Mama semua? Kalau sepakat maka berikan dukungan kepada Ibu Darmawati. Bisa dong? Saya mau sampaikan begini. Kita ini kalau mau omong jujur di republik ini, di lembata ini, pemilih perempuan itu lebih besar Bapak dan Mama semua. Tiap 5 tahun pemilu, saya tahu bahwa kuota pemilih perempuan lebih besar daripada kuota laki-laki. Tetapi yang saya heran, mama-mama ini kurang percaya diri. Betul tak? Betul tidak?
kenapa tidak mau pilih anak-anak perempuan? Padahal kalau kita memilih pemilihnya, bisa di desa ini pemilih perempuan lebih besar daripada pemilih laki-laki. Jadi kehadiran saya hari ini mau menggugah mama-mama mereka. Jangan ragu-ragu untuk memilih Ibu Darmawati. Ibu Darmawati ini itu adalah anak kandung dari tanah ini. Tadi saya cek Bapak Desa berapa DPT di sini? 200 lebih. Saya meminta 100 lebih untuk Ibu Darmawati, bisa tidak di sini? Bisa tidak? Janji ya. Ini kita omong di lemau. Saya datang sebagai petinggi Partai Golkar, saya minta lemau itu memenangkan Ibu Darmawati tidak? Mau. Saya minta karena tadi DPT itu kan 200 lebih. Anggap saja 50 tidak memilih, sisanya itu bawa ke Ibu Darmawati semua. Dan ibu-ibu menjadi penggeraknya. Harus menjadi penggerak. Kamu bapak-bapak kamu tidak boleh bilang ya. Selama ini kami hanya kamu mau saja. Laki-laki semua urusan. Sekarang ibu kami. Bisa tidak? Harus bisa. Karena kalau kita bilang perempuan tidak ada, itu orang bilang macam rumah tanpa tiang, no. Iya toh? Itu yang harus ibu-ibu merasa diri penting dalam kehidupan ini. Jangan selalu merasa diri menjadi orang yang kedua, jangan. Bapak ini dia omong hebat, tapi kalau tanpa mama juga tidak ada. Saya pergi kampanye di mana-mana, saya bahasa punya istri bapak mama. Saya perkenalkan istri saya. Ini perempuan hebat yang membuat saya tegar menjadi DPR 2 periode. Saya tidak malu-malu untuk promosikan istri saya di setiap titik kampanye. Karena saya menganggap perempuan sangat penting dalam kehidupan ini. Bukan hanya sosial kemasyarakatan, tapi dalam politik, perempuan penting untuk ada di sana. Kenapa? Pertama, alokasi anggaran kepada perempuan itu sangat minim. Karena apa? Ya laki-laki ini orang egois. Kalau bicara anggaran di sana, iya tahu apa? Makan saja mau makan duluan, bagaimana mau omong perempuan? Jadi mereka selalu ingat diri. Mereka padahal ada dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Kemarin kami didatangi oleh susir-susir yang mengadvokasi anak-anak dan perempuan. Mereka protes kepada DPR bahwa anggaran kepada anak perempuan tidak ada. Memang betul. Itu satu contoh bahwa hari ini dibutuhkan perempuan ada di peta bidang dan pilihannya itu ada di Ibu dulu. Kampung ini menjadi kampung kekuatan kita. Kekuatan Golkar. Golkar datang ini bukan hadir hanya kami dua saja. Tadi saya sudah perkenalkan ini Pak Petrus Gero, Ketua DPR, juga Putra Lemau ya. Kemudian ini Bapak Markus Meke. Ini yang juga sekarang sedang membantu kita di sini. Kemarin dia bilang Pak Ketua Fraksi di Lemau dapat 1 juta. Iya. Dan kalau bicara kontribusi pembangunan Golkar, semua yang ada di sini Golkar punya. Karena 20 tahun berturut-turut Golkar berkuasa. Betul tidak? Jadi saya datang di sini itu bukan mau bicara hal baru lagi Bapak dan Mama semua. Saya datang di sini saya mengingatkan bahwa Golkar ada bersama masyarakat Lemau. Tanpa masyarakat Lemau, Golkar juga tidak ada di sini. Jadi tetap teduh di bawah beringin. Hari ini matahari juga panas sekali ya. Panas tidak? Maka pohon yang paling pas untuk berteduh di mana? Baope. Bau lali dili. Bau. Bau itu dia punya akar itu kiri kanan sampai di bawah. Gantung semua di situ. Di situ tempat bersangkar burung-burung semua apa semua ada di situ. Pak Melkias Markus Meke itu kita bicara jari. Jadi kalau ini saya mau beri tip yang kedua untuk pilih partai juga. Sekarang ini ada warna-warni banyak partai. Itu adalah demokrasi. Ruang dibuka demokrasi, banyak partai politik untuk memungkinkan rakyat
menentukan pilihannya. Tapi jangan lupa ada Bapak dan Mama. Ada yang datang, taruh kita punya suara, kemudian lari pergi dan tidak bertanggung jawab lagi suara kita. Mereka lepas buang, kemudian mereka rasa tidak bersalah. Padahal suara satu itu mahal. Kalau saya ibaratkan hari ini berbeda dari kapal semua. Golkar itu saya ibaratkan dia kapal Bukit Siguntang. Kapal besar, maka saya ajak Bapak dan Mama semua, mari naik di sini. Saya promosikan dia. Kenapa naik di sini? Pertama, Bapak dan Mama akan disiapkan tempat tidur di dalam nyaman. Tidur di situ, hampir mau masuk di satu persinggahan waktu boleh. 5 menit lagi kita akan masuk ke dermaga ini untuk oleh karena itu bagi penumpang yang akan turun berkemas-kemaslah begitu kira-kira dia punya calling lagi. Waktu Mama naik, Mama langsung bisa tidur dan peranjat sudah di dermaga yang baru. Tapi kalau naik kapal kecil ya, masih ingat sahabat dua? Itu kapal kecil kapal besar itu Bapak, Ma. Jadi kalau saya mengandaikan suara kita itu taruh di tempat yang aman. Bisa atau Mama mau tau? Taruhlah di tempat yang aman di bawah kapal besar yang namanya Partai Golkar dan Ibu Darmawati akan menjadi penjaganya semua yang ada di situ. Kan di sana itu ada kaptennya, ABK-nya semua, kami ABK-nya semua menjaga semua. Atur mereka makan, air di mana diatur, kesehatan mereka diurus. Itulah menurut saya kenapa saya hari datang hanya mengingatkan bahwa desa yang basisnya Golkar tetaplah ada di Partai Golkar. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang bagi saya seperti parsum, isi ulang yang palsu. Harum sebentar, setelah itu bau busuknya keluar. Bisa toh? Iya. Sehingga bagi saya karakter desa ini, view desa ini kalau saya keliling Ileape hanya desa Lemau yang dia punya view-nya bagus. Desa yang di mana tumbuh subur pohon beringin. Dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, Golkar menjadi kekuatannya. Maka saya mengakhiri saya punya orasi politik dengan sebuah cerita ringan saja. Ada seorang menceritakan begini. Kebutaan yang paling fatal, buta yang paling parah Bapak dan Ibu semua, bukan kita mata buta. Bukan kita mata buta, tapi buta politik. Kenapa buta politik Bapak dan Mama semua? Itu pertama, rasa acuh tak acuh dengan urusan politik. Padahal semua kebijakan di daerah ini diputuskan melalui ruang politik di DPR sana, di pemerintah sana. Mau air, mau BPJS, mau sembako, mau apa semua, semua diputuskan di sana. Maka saya meminta Bapak dan Mama mereka untuk jangan buka buta politik. Hari ini saya datang mengajak Bapak dan Mama semua ke kapal Partai Golkar. Itu artinya saya telah menjelaskan inilah mekanisme kerja politik di sana. Saya datang mengajak Mama-Mama mereka semua menjadi penggerak, menjadi kekuatan sentral, kekuatan utama pemenangan Ibu Darma. Karena anak ini anak darah kita di sini yang telah membaktikan diri. Dan dia juga punya kemampuan yang bagus. Coba nanti diuji semua perempuan di dapil 2 ini. Dia kampanye Mama mereka berkirnya. Yang paling bagus dan cerdas itu adalah Ibu Darma. Itu sudah diuji di semua tertitik. Sehingga di siang hari ini saya mengajak kita semua untuk terus memberikan dukungan kepada Partai Golkar, kepada Ibu Darma di nomor 4, kemudian Pak Markias Markus Mekeng di nomor 1. Saya di dapil sebelah sana. Saya juga caleg, Mama. Tapi tadi malam saya sudah ada jadwal. Tapi karena Ibu Darma telepon, Bapak tolong dampingi saya. Saya dengan senang hati saya tugas saya punya di Lewaji. Saya bilang besok baru saya ke Lewaji. Saya hanya mau dukung seorang anak perempuan yang cerdas, punya kemampuan, anak dari Lemau lagi. Bisa tidak?
sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Peter, ini pencerahan yang luar biasa. Pertanyaan Pak Peter terakhir ini saya juga macam aku pahit ona kena kenain tapi begini Bapak Mama. Ya Bapak Mama semua juga tahu dan mungkin ada yang akan mencibir kalau kata anak-anak modern itu nyinyir. Darmawati kok pakai tim orang lain? Kok kenapa tidak ada tim orang Ilape yang bisa kan? Bukan. Ada orang Ilape juga yang bisa. Tetapi mungkin belum ada orang Ilape yang percaya pada Darmawati. Sehingga datanglah saya, datanglah Gusti Korohama dan hari ini senior kami, kakanda kami Peter Palauka, salah satu mesin penggerak aktivis Lembata dan hari ini sebagai anggota dewan, kami hanya koda untuk Inawaya Nana Bibi. Inawaya yang apeluran lemau halang ulang, bukan kami. Nana tadi kan apa soal lo lemau narang. Kami dari papan lo dapat hanya mau minggu gari calo DPD Inawaya pihak walau. Rahanya mari lemau. Hanya kami kakak hari ini yang kamu ingin berbicara dengan lebih hanran mau, tapi miung. Bapak Mama, ini pukulan berat yang luar biasa. Terserah Bapak dan Mama mau mengutuk seperti apa terhadap kami, tetapi fakta ini saya harus sampaikan. Kami juga mengeluar mahala gere kerja untuk Nana, biar tadi kenal. Hubungan keluarga tidak ada. Kakak dan Abang Teo mereka saya masih ada, saya tidak bisa mengelak. Karena bukan raya, tapi ini raya dalam budaya, tapi ini tidak ada sama sekali. Tapi karena kami punya keyakinan, irama kami selesai di Bang, ada kawan saya dari Batam, orang Ilape WA saya, foto beli Bang. Nah dah hanggung, ini Bang, kau dah? Iya Bang, berarti Darmawati ada suara di Bang. So kenapa Darmawati tidak ada suara di Bang, Bapak? Jadi Darmawati ini kami ajak dia dan dia bersama kami berbicara tentang kehidupan manusia lebih. Dia berbicara tentang manusia, bukan berbicara tentang pembangunan. Dan satu-satunya kader Golkar dan satu-satunya calon legislatif dari Dapil 2 ini yang berbicara tentang manusia itu Darmawati. Tadi Pak Peter sudah menjelaskan panjang lebar. Ternyata memang kita perlu ada satu manusia, satu orang yang berbicara tentang manusia. Karena pedena pe kamalake pe kan koda raya pe paling bangunan. Tapi bagaimana anak menjadi sehat? Bagaimana supaya ibu bisa lahir dengan selamat? Bagaimana ibu bisa melahirkan bayi dengan sehat? Kami tidak pikir ma. Go nepi di koda kang amalake, go koda kang bapak juga. Dan saya berbicara sebagai seorang suami. Faktanya begitu ya bapak-bapak kita ya. Yang di dalam alam pikiran kita itu kan bagaimana kita membangun rumah, bagaimana kita beli motor, bagaimana ada uang. Kalau yang anak, istri ini yang mulai. Anak demam sedikit, Bapak Mama kalau kita punya keluarga yang masih baru itu biasanya panik ya. Panik, aduh anak ini kenapa ini? Kenapa ini? Padahal tiba-tiba dia punya nenek datang, mau belenak kaya. Tapi anak ibu tawa jadi nanti bayi nanti Pak. Tapi kita di sini sudah panik luar biasa. Bapak-bapak hanya bilang, kalau begitu bawa ke puskesmas. Sesimpel itu laki-laki. Tapi kalau Inawaya, aduh, dia ketahui rumah sakit, dia ketahui bidan, dia ketahui segala macam itu dipikirkan. Dan oleh karena itu, Bapak Mama tanggal 14, Darmawati itu hanya berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tambah dengan dia punya gelar. 13 tambah dengan dia punya titik. 13 besok 14 jadilah ibu Darmawati satu suara satu DPRD dari Dapil 2 Kecamatan Ilape. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhir kegiatan kita ini, kita akan dengarkan orasi atau kampanye politik dari Ketua Tim Pemenangan Ibu Darmawati Pak Gusti Korohama. Kepada Pak Gusti waktu dan kesempatan diberikan. MC ini semangat sekali emak dan bapak karena dia tahu istrinya orang Ilape, jadi dia tidak takut. Dia bilang pelakinya orang Ilape. Yang saya hormati pimpinan desa dan juga ketua komisi 2 sekaligus sekretaris DPD 2
dan juga Ibu Darmawati dengan Pak Teo dan Babing dan Pak Mas dan Ama Bapak Tite Bagai. Saya tidak berpanjang kata kemarin Bapak karena jam sudah menentukan Tite makan siang. Harus semangat, saya punya kakak sebelah senyum-senyum itu. Harus semangat. Emak dengan Bapak, yang hadir di sini adalah orang Dapil 4. Ketua Komisi 2 sekaligus Sekretaris Partai, beliau Dapil 4. MC juga Dapil 4. Bagian media juga adalah Dapil 4. Kenapa saya katakan itu Bapak dan Mama? Karena kami sudah tahu bahwa yang keluar menjadi kemenangan adalah Ibu Darmawati. Sepakat Bapak dan Mama. Kenapa saya katakan itu Bapak dan Mama? Karena ketika saya melihat bahwa beliau yang punya peluang menang adalah Partai Golkar nomor 4. Beliau Darmawati nomor 4. Itu beliau sudah punya peluang kemenangan Bapak dan Mama. Itu yang pertama. Yang kedua saya perlu sampaikan begini. Kenapa Ibu Darmawati bicara soal Ketua DPD 1 dan kedua Ketua DPP Pak Markus Beke? Karena perlu saya jelaskan di sini bahwa Ketua DPD 1 Pak Merki Lakalena adalah bapak dari Ibu Darmawati. Beliau sekarang menjadi anggota DPD pusat. Beliau di bagian BPJS, bagian kesehatan emak dan bapak. Dan yang kedua bahwa Bapak Rekeng ini Ibu Darmawati punya bapak. Kenapa saya katakan itu? Proses Bapak Petrus Kero, Ketua DPD 1, DPD 2, rekomendasi Ibu Darma harus masuk. Pak Merki Lakalena rekomendasi. Terakhir sampai di pusat juga rekomendasi beliau menduduki menjadi calon legislatif. Itu berarti punya jaringan emak dan bapak. Punya jaringan. Dari ketika kita berbicara masih buka jaringan dalam waktu ini, waktu mana sudah ada itu. Ini yang perlu saya tekan kepada bapak dan mama. Di sini saya mau sampaikan bahwa kenapa kami punya percaya diri dan kami dapat tempat bahwa ibu punya peluang menang. Ibu Darmawati punya tim ada tiga lapis sama ada bapak. Tiga lapis. Yang pertama tim lima. Yang kedua bahwa Ibu Darmawati punya 60 relawan. 60 relawan terlepas dari tim keluarga. Kalau 60 relawan dikali 20 saja sudah 1200 bapak dan mama. 1200 terlepas dari tim keluarga. Kita turun 15 itu 800 lebih. Tapi saya berpikir dengan emergensi saya ambil dari 10. Itu sudah turun dari 600. Terlepas dari tim keluarga. Itu bapak dan mama. Itu peluang kemenangan Ibu Darmawati besar sekali. Makanya saya begitu bangga dengan Ketua Komisi 2 tadi, dengan Ibu Darmawati, bicara soal Ketua DPD 2, Pak Petrus Kero. Pak Petrus Kero, saya setahu saya, beliau lahir di sini. Beliau anak di sini, putra di sini. Makanya beliau merekomendasi Ibu Darma itu. Beliau menginginkan bahwa Ibu Darma harus duduk di Ketua Keteringan. Itu bangga emak dan bapak. Harus bangga, kami tidak dilepas saja bangga bagaimana kita tidak mau tidak bangga Bapak dan Mama. Harus bangga itu. Pekembangan Tina dua-dua sampai di tidak mau ditukar bangga Bapak dan Mama. Kami tanya sampai sampai di sini mau menang kan Ibu Darma. Lalu kita di sini harus pikir ini, Bapak dan Mama sekalian. Siapapun yang merendahkan dan punya kekhawatiran terhadap Ibu Darma, beliau akan keluar dari kemenangan. Pada tanggal 14 percaya saya Bapak itu. Ibu Darma keluar menjadi pemenang. Bapak dan emas kaya Pak Merkianus Markus Mekeng, seperti Pak Ketua Komisi 2 katakan tadi bahwa sangat berjasa di Kabupaten Lebata. Dan itu saya tidak perlu gambarkan lagi. Tapi di sini saya tawarkan bahwa Provinsi nomor 1 Pak Has Takalapeta, beliau Bupati Alor 2 periode membangun dari desa. Nomor urut 2 Ibu Epitokan, 3, 4 Pak Yohanes.
Bapak dengan Mama. Semua ini tergantung pada pilihan Bapak dengan Mama. Saya tidak bisa memaksa siapapun. Tetapi hadir di sini, Ibu Darmawati, saya bawa dengan tingkat kepercayaan tinggi bahwa beliau akan duduk itu Bapak dan Mama. Karena hadir di sini Ketua Komisi 2 Bapak dan Mama, beliau dua periode pemain di 25 anggota DPR. Yang beliau kemarin minta saya sebagai tukang dan diopak. Ini Bapak itu sekarang luka. Bapak dan Mama sekalian, Ketua DPR 1 Premier Kira Kerena, beliau dipersiapkan maju menjadi calon gubernur. Itu Bapak yang harus bangga dari. Itu Bapak yang sudah mati. Dipersiapkan maju calon gubernur. Dan juga Bapak yang harus tahu, dia juga dipersiapkan menjadi menteri. Itu kepandang yang luar biasa Bapak yang mau. Kepandang itu. Kalau Darmawati dan kita lihat di mata sebelah Bapak yang mau. Seperti Pak Ketua Komisi 2 katakan tadi, begitu banyak datang itu dengan iming-iming terlalu tentu. Tapi ketika naik di atas, pasti juga akan bingung Bapak dan Mama. Karena beliau 10 tahun dia tahu itu. Bapak dan Mama sekalian, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak dan Mama. Satu kursi Partai Golkar kita bisa ambil tidak Bapak dan Mama? Bisa ambil tidak Bapak dan Mama? Harus bisa. Dua kecamatan ini harus bisa Bapak. Yang kemarin Golkar ambil satu kursi. Itu pasti memperoleh dari lembaga tunggal. Tetapi tanggal 14 Februari Bapak, saya minta kita semua sepakat ambil kursi itu pulang dulu. Harus sepakat Bapak dan Mama. Satu kursi ini harus orang yang mau. Harus orang yang mau Bapak dan Mama. Harus itu. Karena kami tapi empat ini semangat sekali. Datang memenangkan Ibu Darma anak tanah di sini Bapak dan Mama. Jadi pilih Pak Petrus Kedo pada momen politik kemarin. Hari ini saya ajak Bapak dan Mama, keluarga besar Ketua DPR 2 Pak Petrus Kedo, marilah kita bersama memenangkan beliau pada tanggal 14 Februari. Karena Bapak Petrus Kedo tadi pagi beliau sudah sampaikan pesan salam untuk Bapak dan Mama. Pesan salam beliau katakan bahwa saya sudah titip kader terbaik Ibu Darmawati, dan itu Ketua DPRD Kabupaten Lembata Bapak dan Mama. Dan bangga Ketua DPR ini orang yang mau Bapak dan Mama. Dan kita dudukkan Ibu Darmawati, kita jaringan ke provinsi, jaringan pusat, selesai. Seperti kata dikatakan Ketua Komisi 2 bahwa view yang sangat luar biasa itu di Lemau. View yang sangat luar biasa. Bapak dan Mama tangkap peluang ini baik-baik, supaya kita jangan keliru menempatkan suara. Karena ini untuk kepentingan bawah tanah dan regulasi. Pak MC, masih sambung atau gimana ini? Masih sambung? Bapak dan Mama sekalian, saya dalam perjalanan saya yang menemukan dengan teman, bertemu di jalan, mereka katakan begini, diri yang bawa Ibu Darma kalah. Ibu Darma kalah. Tetapi itu variasi. Di sini ada orang yang bau dan pecut tawa. Nah, beliau ini kontanan ini. Jadi saya mau berikan kesaksian kepada Bapak dan Mama bahwa isu itu salah. Pak Teo bisa ke depan, Pak Teo. Saya punya tim lima ini. Saya punya sahabat yang luar biasa dia ini. Pak Teo beri kesaksian kepada kita punya kakak adik semua bahwa di pecut tawa itu seperti apa. Untuk Ibu Darmawati. Baik, terima kasih. Untuk di Desa Pecut Tawa, kebetulan saya sendiri sebagai tim pemenang di sana. Dan di Desa Pecut Tawa, Ribu Ratu Desa Pecut Tawa, saya sendiri juga sebagai salah satu keturunan dari Tuan Tanah, kami siap memenangkan Ibu Darmawati untuk kali ini. Walaupun kami sebagai pelatih, tetapi kali ini kami mendorong anak baik untuk bisa menuju ke depan. Dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan anak baik bisa kembali menggelegar ke belakang. Bapak dan Ibu, kita cukup kalah. Kita menang. Kita menang Bapak dan Ibu. Sekarang PD dari yang bawah sini. Sini, Bapak dari bawah. Beri kesaksian ini. Karena isu saya dengar banyak ini menyebar ini tentang Ibu Darma ini. Ya.
Jadi harus punya kesaksian. Baik, terima kasih sebagai pengurus desa yang bawa bersama 5 tim relawan karena akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenangkan Ibu Dharma di wilayah Riang Bau. Terima kasih. Bapak banyak nama, kita tidak kalkulasi lagi karena orang nama dera itu bapak dan mama. Ketika semua orang tahu dan sekian kita sudah tahu Riang Bau situ. Berarti tanggal 14 saya sudah tahu Dharma menang, bapak dan mama. Dharma menang. Ingat baru bagus itu. Bapak dan mama sekalian, saya tambahkan satu lagi bisa, saya sudah dapat kode untuk makan. Di sini ada saudara Pedro situ. Pedro sini. Ah, ini orang saya ini. Sini, tempat ya. Pedro. Bapak dan mama, kita tanggalkan dulu. Saya ini, MC sudah tahu saya pada pengunjung. Ah, yang saya tidak bisa berkata banyak. Ah, ini saudara Pedro. Ini Pedro, mohon jelaskan bapak nak mati. Mari ini, di bawah lagi Twitter untuk Dharma tidak bisa menang. Jelaskan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya di Malang itu saya yakin dan percaya bahwa tidak semuanya yang mendukung Ibu Dharma, termasuk pribadi saya sendiri, sama mendukung saya. Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih. Bapak dan Emak sekalian, saudara saya Pedro berarti satu suara untuk Ibu Dharma Wati. Tetapi pada tanggal 14 Februari, saya akan tambahkan 0 dan 0 menjadi 100 Emak dan Bapak. Emak dan Bapak sekalian, mencari kemenangan itu Bapak Emak, itu strategi. Strategi Bapak Emak. Dan tim 5 ini, dia akan menangkap isu, dia mengolah isu, dia lambat isu. Jadi akan kita memenangkan pertarungan itu dengan strategi. Dan strategi itu orang Pantai Selatan, Bapak dan Mama. Pantai Selatan, karena lautnya hidup, seni dalam bermain ombak, Bapak dan Mama. Dan kali ini, saya akan bawakan putri terbaik Bapak dan Mama keluar jadi kemenangan, Emak dan Bapak sekalian. Ini kita menang, Bapak dan Mama, kalah tak kekal. Kenapa saya hukum di situ? Karena Bapak dan Mama kita bertarung dengan putra terbaik dari Bapak Tukar. Tetapi di Lampet Timur, calon tunggal itu Ibu Dharma Wati, calon tunggal. Berarti dua lawan satu, satu menang Bapak dan Mama. Sepakat itu Bapak dan Mama? Sepakat tunggu. Dua lawan satu, satu menang kan? Dan perebutkan 100 suara, dua calon rebut 50-50. Beliau tunggal yang akan dapatkan 150 menang. Itu catatan saya Bapak dan Mama. Emak dan Bapak sekalian, kita tutup dulu karena ada kode begitu banyak. Tetapi MC taruh saya harus terakhir. Tetapi tidak menutup kemungkinan semangat Emak dengan Bapak ini bahwa ketika mengantar Dharma lolos di gedung petirinya, saya tidak membawa semua ini pulang tapi lepas Bapak dan Mama. Tetapi saya bersyukur saya punya ibu ratu lewat tanah, punya kader-kader ini berhasil. Itulah Bapak dan Mama. Penutup saya Bapak dan Mama, mendahului sebelum didahului Bapak dan Mama. Bahasa lama lera, tetapi tolo aketa pure. Kita dua daripada kita terlambat. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang dan terima kasih untuk saudara Gusti. Saya ini baru benar. Sebab Abang Teo itu bilang dia ternyata Togo di Gopu lagi. Gue geleng kepala karena saya punya istri ini apa dan ketika Gopu lagi mampu menggelekan. Berapa lalu ini? Kamu, ya wala alam ini. Memang itu baru beramen. Berang-berang. Gopu lagi sampai luar yang kobra dan pahamnya air. Kopama, ulang dan renungkan. Tadi kami bilang kami dapat tempat yakin. Ada visi-visi besar di Darwak yang memberikan dukungan menjadi bagian dari tim. Menit-menit terakhir Bapak Tua bilang, kami pulang ke Mangga Lekat, anak opo. Amin. Bapak Mama, memang betul orang bilang ada anak opo sehingga ada yang bisa mayang ke pulang.
ketika laki-laki loyo ada nanti lagi akan apa? Terus biarkan laki-laki jalan sendiri karena merasa bahwa Darmawati punya misi besar sehingga dia sendiri mendukung. Saya kembalikan ke Indah Aman di Lemau ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak dimulai jam 1 kaya. Karena kode juga bagian latar belakang juga rantai kode kaya. Jadi Indah Aman kakak hari kita berakhir sampai di sini. Kita berakhir sampai di sini di acara kampanye terbatas kita pada hari ini. Saya Yoris, saya mohon maaf apabila dalam memandu acara kegiatan kita ini ada kata yang salah, ada tindakan yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan selamat siang untuk kita semua.